Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Halo teman-temanku semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan masih diberikan kelancaran rezekinya, juga dipermudahkan segala urusannya teman-teman ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya buat teman-teman yang selalu support saya, selalu dukung saya dan selalu hadir di video-video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat teman-teman baru yang baru gabung atau baru menemukan channel saya, kalau suka dengan video saya jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini saya mau masak yang simple tapi rasanya tetap enak dan lezat ya. Nah, hari ini saya mau masak nasi goreng daun jeruk ya teman-teman. Di sini saya sudah persiapkan bahan-bahannya. Saya menggunakan satu porsi nasi atau satu mangkok kecil nasi putih. Nah, ini nasi sisa kemarin ya teman-teman ya. Jadi saya masukin dalam kulkas, saya manfaatin aja untuk bikin nasi goreng ya teman-teman. Dan untuk bumbunya, saya akan memakai di sini ada 5 siung bawang putih yang udah saya cincang halus seperti ini dan 2 buah cabai rawit merah. Untuk cabai opsional ya, kalau teman-teman tidak suka boleh di skip. Dan di sini juga ada setengah sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh garam. Dan juga tentunya daun jeruk ya teman-teman, karena saya akan bikin nasi goreng daun jeruk. Nah, ini saya menggunakan 5 lembar daun jeruk yang udah saya iris tipis-tipis seperti ini dan saya buang tangkainya ya. Dan untuk pelengkapnya nasi goreng daun jeruk ini saya akan sajikan dengan telur mata sapi, acar timun, ada wortel, timun, cabai dan bawang. Dan di sini juga ada bawang goreng ya teman-teman. Nah, gampang banget kan? Cara bikinnya juga sangat praktis teman-teman, bahannya sangat simpel. Baiklah teman-teman, yang pengen tahu cara membuatnya, tonton terus videonya ya. Nah, teman-teman, saya akan tumis bawang putihnya dulu ya. Ini sampai harum ya. Lalu saya akan masukkan cabenya. Daun jeruknya ya. Nah, sekarang saya akan masukkan nasinya teman-teman. Saya juga akan masukkan semua bumbunya ya, jadi satu. Ini gampang banget, praktis ya. Nah, ini udah jadi ya teman-teman, gampang banget. Sebentar ya, udah matang. Ini nasi goreng daun jeruknya udah siap untuk dihidangkan ya. Kita matikan apinya. Ini saya akan hidangkan. Nah, ini hasilnya teman-teman ya, siap untuk disajikan. Nah, inilah hasilnya teman-teman, nasi goreng daun jeruk ala saya. Gampang, praktis, juga simpel ya. Gampang banget bikinnya, tapi rasanya tetap enak teman-teman ya. Wangi banget dari daun jeruknya.
Semoga bermanfaat, silakan dicoba resepnya. Sekian dulu video saya hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung dan selalu support saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.